Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel 2 Selai. Di video saya kali ini, saya akan mengekspos sebuah tradisi Sasak Lombok yang luput dari pemberitaan media. Di video saya kali ini, saya akan menampilkan tradisi yang memang jarang sekali diliput oleh media atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka dari itu, Dua Selai akan mengekspos tradisi ini. Penasaran dengan tradisi ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya mendapatkan notifikasi di video-video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk dibagikan di Facebook, bagi yang punya Facebook, dan di bagi yang punya Twitter, bagikan di Twitter. Tradisi yang saya maksud adalah tradisi ngeredak dan mangan teluk. Tradisi ngeredak ini adalah tradisi pra-wedding. Tradisi yang ketika seorang yang akan menikah, maka keluarga dari pihak laki-laki akan menjemput calon pengantin dari pihak wanita. Tapi tentunya dengan tradisi awik-awik yang telah disepakati oleh kedua pihak mempelai atau calon pengantin, seperti bayar adat dan pisuke dalam tanda kutip. Dan yang kedua adalah tradisi mangan teluk. Tradisi ketika pengantin wanita, calon pengantin wanita sudah sampai ke rumah calon mempelai laki-laki, maka disediakan wadah makanan seperti dulang. Di dalamnya sudah disediakan makanan seperti nasi satu piring dan telur satu buah untuk berdua, dan sayur yang lain-lainnya adalah satu-satu. Itulah makanya disebut dengan mangan teluk. Tradisi ini sudah turun temurun di Sasak Lombok. Mari kita simak saja videonya. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Selamat menonton. Guys, ini namanya tradisi mangan teluk. Tradisi suku Sasak yang jarang orang expose di media manapun. Ini pasangan yang berbahagia mengeteluk pranikah. Tapi sayang yang sedih karena nggak bisa nyongkolan, nggak dapat rekam video nyongkolannya. Seharusnya ini kita nyongkolan. Itu namanya makan teluk, mangan teluk. Teluk doang harus. Kaca dua teluk ni. Siapa batu milik Malaysia ino Patra ino man yang jadi apa tu man ketau ingatan ke anda siapa batu milik Malaysia man ni niat nak bilanggeng hidup tu apa ne rumah tangga. Harus sepiring kancil dua, teluk ni kancil dua, ayam mangan teluk. Apa syarat ini harus kancil dua? Mana? Ya iyalah.
Masa iya iya dong. Nah, sholat aja baca bismillah, masa bismi dong, dosa dong. Kita tinggalkan pengantinnya lagi mangan teluk dulu. Kita lihat tamu-tamunya dulu ini, para remaja. Hey,